Hai guys dan selamat datang. Pada acara MWC 2018, Sony telah melancarkan telefon terbaru mereka iaitu Sony XZ2 dan XZ2 Compact. Mari kita lihat penawaran pada Sony Xperia XZ2 ini. Sony Xperia XZ2 merupakan peranti flagship mereka kembali menggunakan kaca pada bahagian belakang. Bukan itu saja yang mereka ubah, bentuk keseluruhannya juga tidak lagi nampak seperti Sony yang dahulu. Kaca belakang yang melengkung ke tepi membuatkan ia lebih selesa di tangan. Kesemua butang seperti suara, kuasa dan juga shutter button terletak pada sebelah kanan. Akan tetapi, butang ini sangatlah kecil untuk ditekan, mempunyai stereo speaker yang menggunakan S-Force Front Surround Sound yang dapat memberikan pengalaman stereo yang lebih kuat dan imersif. Skrin bersaiz 5.7 inci yang membawakan nisbah yang baru iaitu 18:9 sudah tentu dengan peminat Tega Sony boleh menarik nafas lega apabila Sony akhirnya ke arah ini. Resolusi Full HD Plus yang mampu memamparkan HDR content di dalam YouTube sangat baik dengan X-Reality Engine untuk HDR conversion. Viewing angle yang bagus, kaca Corning Gorilla Glass 5 kedua-dua belah yang mampu bertahan kejatuhan setinggi 1.6 meter. Tetapi kami menyarankan anda untuk sentiasa menjaga peranti daripada terjatuh bagi mengelak perkara tidak diingini berlaku. Operating system menjalankan Android 8.0 yang membawakan sedikit perubahan pada OS-nya. Ia masih mahu meletakkan app drawer seperti Android 6.0, tarik ke bawah untuk mencari aplikasi yang anda mahukan. Sistem ini dapat beroperasi dengan baik. Saya tidak mempunyai masalah dalam navigasi dalam sistem operasi. Akan tetapi, aplikasi kamera yang selalu crash, terutamanya apabila mengaktifkan mod rakaman 960fps. Bercakap tentang kamera, ia mempunyai 19MP Motion Eye yang mampu merekod 4K HDR. Jadi segala bayang di dalam video akan nampak lebih detail dan terang. Face detection dan laser autofocus mampu merekod slow-mo 1080p pada kadar 960fps lebih tinggi berbanding Galaxy S9 yang hanya dapat merekod pada resolusi 720p sahaja. Ia juga mempunyai kesan bokeh pada gambar, akan tetapi ianya sangat tidak tepat. Kamera hadapan pula menggunakan 5MP dan kedua-duanya menyokong EIS untuk menstabilkan image. Gaming pula, saya mengujinya dengan bermain permainan PUBG. Peranti ini antara yang pertama yang saya gunakan mempunyai chip Snapdragon 845. Hasilnya, PUBG dapat bermain menggunakan setting yang tinggi tanpa sebarang masalah. Frame rate di sini boleh dikatakan amat baik. Haba boleh dikatakan agak minimal memproses segala 3D render di dalam permainan ini. Antara fungsi yang menarik peranti ini adalah Dynamic Vibration yang mana akan memberi tindak balas getaran apabila menonton video. Tujuannya untuk memberi pengalaman rasa pada video tersebut. Dynamic Vibration turut ada pada mana-mana video seperti YouTube contohnya dan anda boleh matikannya ataupun kuatkan getaran ini apabila mengubah suara. Bagi saya, ianya tidak begitu efektif kerana saya rasa terganggu dan tidak fokus apabila fungsi ini diaktifkan. Seterusnya adalah 3D Creator yang mampu menangkap gambaran 3D dengan menggunakan kamera hadapan dan juga belakang. Terdapat pilihan seperti Selfie Scan, Face Scan, Foot Scan, Head Scan dan Freeform Scan. Hasilnya tidak begitu tepat dan masih ada bentuk yang tidak betul dan sedikit janggal. Fungsi lain seperti menyokong LDAC untuk mereka di luar sana yang selalu menggunakan Bluetooth headphone dan mahukan Hi-Fi audio daripada Sony sahaja. Baiklah, kebaikan telefon ini. Sony tidak lagi menggunakan rekaan mereka yang lama yang flat. Saya akui rekaan ini lebih selesa dan natural apabila dipegang. Kaca belakang terasa premium, menyokong Qi wireless charging. Dalam SIM, anda tidak memerlukan SIM eject tool yang mana sangat senang untuk membuka dan menutup dalam SIM ini. Bateri sebesar 3400 mAh dapat bertahan 4 jam penggunaan termasuk gaming. Kelemahannya pula, walaupun Sony mengikuti trend terkini, terdapat satu trend yang Sony tidak patut ikut iaitu tidak mempunyai 3.5mm BCU audio. Face unlock juga tidak ada, perlu gunakan fingerprint scanner yang ke bawah seperti ini agak tidak selesa. Mempunyai satu saja kamera utama berbanding flagship di luar sana dan terakhir adalah berat. Ini agak berat, hampir sama seperti iPhone 8 Plus 198g, tidak selesa untuk dipegang dalam jangka masa yang lama.
Sony Xperia XZ2, sebuah peranti flagship Sony yang sepatutnya membawakan perubahan semasa dengan kemajuan teknologi, bagi saya ia masih lagi agak kurang memuaskan. Dynamic vibration sangat baru dalam arena telefon pintar. Apa komen anda tentang teknologi ini? Tinggalkan like dan subscribe ke YouTube channel kami untuk ketahui lebih lanjut tentang teknologi terkini. Macam biasa guys, kita berjumpa lagi di video seterusnya.